Pekik-pekik manggil aku. Kau fikir aku pekai ke? Pak Jasin, tolong hajar anak Pak Jasin sikit. Dia cukup kurang hajar. Aku sudah puas mengajar anak aku. Tak payah kau nak menyuruh lagi. Mengapa dia mukul anak saya, si Bunga? Apa? Dia boleh cekik ke? Budak-budak sama budak-budak bergaduh. Buat apa kau masuk campur? Tentu saya nak masuk campur. Sebab dia tu anak saya. Kalau ia pun, wati anak aku juga. Jadi apa Pak Jasin mahu? Satu pun aku tak mahu dari kau, Sembok. Tak mahu? Dulu ada hati nak meminang orang. Siapa pula nak minang kau tu? Gemuk gedempol macam tempah yang tak sudah. Apa kau cakap? Ini tu. Pakal kau perempuan cebok. Nanti aku ajar kau. Oi. Siapa bilang Angkasturi dah mati? Dia masih hidup lagi. Kau ni nak merepek sajalah. Aku baru balik dari pangkalan. Angkatan Sultan dah sampai. Aku tengok Angkasturi ada tercacak berdiri lagi. Semua orang hidup lagi. Siapa kata Angkasturi mati dulu? Siapa lagi? Anda lah. Selamat berguruh lah ni ke Melaka. Dah, dah. Mari kita kerja. Wah. Kerja keras korang semua. Bagus. Macam inilah hendaknya. Tak ada, Datuk. Datuk nak ke mana ni? Ke rumah Tun Mandan. Aku pergi, ya? Baik, Datuk. Berapa tak bagi tahu dengan Datuk? Mandan dah bertunang dengan anda. Jangan buat pasal. Siapa berani rampas tunangnya, tanggunglah dia. Lepas dah nampaknya anda. Kemah jarak, kemah jagung. Anda boleh buat, berilah dia tanggung. Ah, sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Datuk. Apa khabar, Tok? Kau baik, Pakcik. Silakan naik, Tok. Silakan duduk, Tok. Terima kasih, Pakcik. Mana dah Wati? Dia di dalam. Wati? Wati? Ada apa, ya? Datuk Kasturi nak jumpa. Abang Kasturi masih hidup lagi? Bila pula aku mati? Iya, Tok. Semua orang-orang di kampung ni mengatakan Datuk sudah mati. Siapa yang bawa khabar ni, Pakcik? Siapa lagi? Si anda lah, Tok. Anda? Ya, Abang Kasturi. Abang anda yang bawa khabar. Dari mana dia dapat berita palsu ni? Tak tahulah, Tok. Orang-orang kampung ni semua menyangka Datuk dah mati ditikam oleh pahlawan-pahlawan Majapahit. Mana Tun Mandan, Wati? Mandan dengan maknya sekarang dah pindah ke rumah Abang Anda. Apa asal pula mereka pindah ke sana? Begini, Tok. Sebenarnya anda sudah bertunang dengan Mandan. Bertunang? Apa benar ke perkataan pakcik ni? Benar, Tok. Mereka sudah bertunang. Sis! Kau curang anda. Kuharapkan pagar. Rupa-rupanya pagar memakan padi. Dengan kerisku ini, sudah banyak musuh-musuh bertewaskan. Sekarang, giliran kau anda. Tadi,
saya jumpa orang kampung. Orang kampung kata Datuk Kasturi dah balik. Kasturi dah balik? Aku peduli apa dia balik. Cepat pergi. Tak ada apa-apa. Makcik, masuklah bilik. Masuk. Okey, masuk. Masuk. Anda! Hei, anda! Siapa kau? Ini, Abang Tiringkala Tari Negeri Akhirat! Makcik, mana? Masuk, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Keluarkan anda! Tunggu dulu! Kalau kau betul anak laki-laki, kau keluar anda! Keluar! Hei anda! Engkau pengecut ya! Nanti aku tidak bersiap ini! Datuk Kasturi masih hidup lagi. Kata dah mati. Dibunuh oleh Parlimen Majapahit. Aku tak suka dengar perkataan kau yang gujana itu. Janganlah marah-marah tu. Kalau ia pun, naiklah dulu. Diam! Diam! Ini rumah saya, Datuk. Apa salahkah saya tahu? Jangan kau mempermainkan aku, anda. Beginikah cara pahlawan mereka? Datang ke rumah orang nak marah-marah? Ini marah! Jangan kau fikir kau pahlawan Sultan. Kau boleh buat sesuka hati kau, Kasturi. Bangun! Bangun! Ya, aku bangun. Anda, aku tidak mengagungkan kepahlawanan aku tahu. Tapi, aku datang untuk menuntut bela di atas perbuatan kau yang keji itu. Aku bertunang dengan Mandan, kau kata keji. Apa salahkah aku bertunang dengan Mandan? Apabila aku dengar kau sudah mati. Memang salah. Kerana kau membuat fitnah untuk memiliki Mandan yang telah kau ketahui Mandan tunangan aku. Sedangkan pelamin dah sedia, kerbau dah dipotong, tetamu dah datang, alangkan kawin tak jadi. Ini kan pula kau baru bertunang. Apa aku nak heran? Sia-sia saja kau menjadi Panglima Melaka, Kasturi. Ah!
Pura-pura dengan aku, Mandan. Kaulah gadis yang tak setia kepada janji. Sebenarnya, Mandan tak bersalah, Bang Kasturi. Tak bersalah? Kau pernah mengatakan, jangan lemah berhadapan dengan cinta. Dan berbagai perkataan yang manis, semasa aku hendak berangkat dulu. Rupa-rupanya, semua itu adalah tipu muslihat belaka. Tidak, tidak, Bang Kasturi. Percayalah cakap Mandan. Aku tak percaya segala perkataan kau, Mandan. Benar, Tok. Mandan tak bersalah. Tidak, Makcik. Sebagai seorang laki-laki, dayus kalau kau kawin dengan kau. Selamat tinggal, Mandan. Abang Kasturi.